gimana sih caranya ganti as male ke female? Ini khusus untuk half free. Pertama-tama kita buka as male ini. Cukup mudah ya biasanya. As male-nya sudah kita ganti menggunakan 10 mm, yang bawaannya 14 mm ya. 14 mm yang menggunakan bearing 6902 RS. Ya, ini half free depan. Nah, ini untuk asnya nih, as female. As female. Bedanya apa sih kalau female itu dia pakai baut. Pakai bolt. Bolt kunci L kayak gini, jadi dia masuk ke asnya. Nah, menggunakan L8. Kalau male itu dia seperti ini asnya, seperti as pada umumnya. Ini male. Sekarang kita buka ya satu-satu boxnya, cupnya. Ini cupnya terbuat dari alloy, di finishing anodized. Material steel, bolt-nya baja, dia mempunyai drag kasar. Panjang bolt-nya kita ukur 4 cm, kalau drag-nya itu sekitar 3 cm ya. Ini seharusnya cukup untuk upward dan peg. Diameter asnya ini dari bearing ya, dari bearing 0,6 cm. Ininya biasanya 14 mm ya, 14. Bentuknya seperti ini. Dan ini panjangnya 10 cm. Nah, ini cara pasangnya. Sekarang pertama kita buka ya ini bearing, kita masukkan AC female sampai mentok. Nah, terus masukkan lagi bearingnya. Nah, ini sekarang sudah masuk bearingnya ya. Pastikan tidak oblak. Dan sekarang kita pasang cupnya atau cones penutup bearing. Jangan terlalu kencang, biasanya gini juga sudah ya, cukup ya, soalnya nanti dia terpres oleh porak atau DO. Kita pasang boltnya. Nah, ini bisa masuk hardboard DO dengan peg dengan jarak kurang lebih 2 cm. Nah, sekarang sudah selesai half free menggunakan female. Menggunakan female ini hub murah dengan kualitas cukup baik, cocok untuk pemula. Tampilan keren. Oke.